Presenter Melanie Ricardo kaget saat Nicholas Sean menginginkan kriteria utama untuk menikah adalah wanita yang masih perawan. Melanie Ricardo sebelumnya mempertanyakan kriteria calon pasangan untuk Nicholas Sean ke jenjang yang lebih serius dan tipe seperti apa yang ia inginkan. Sontak Nicholas Sean langsung membeberkan ia ingin wanita yang akan dinikahinya masih perawan. Kalau rumah tangga ya konsepnya beda lagi. Aku mau cewek virgin, aku gak peduli, harus virgin. Ini kalau konsep menikah ya, kata Nicholas Sean saat dikutip pada laman Instagram @rumpi_gosip. Melanie Ricardo pun langsung melongo dan kaget dan menanyakan alasan tersebut kepada anak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama ini. Pasti masih ada yang tanya kenapa. Mungkin ada cowok yang udah cinta ya udah gue gak keberatan. Tapi kan kalau kamu pendapat pribadi, itu kenapa alasannya, kata Melanie Ricardo. Ini pendapat pribadi ya, gue gak bilang yang virgin itu baik, yang gak virgin itu buruk, jangan hakimin gue ya, jawab Nicholas Sean. Jadi alasannya ya itu kan kita bakal menyisakan sisa hidup kita sama pasangan kita, gue gak suka kalau orang lain ngelakuin ini sebelumnya, sambungnya. Tak luput dari komentar netizen, unggahan tersebut pun dibanjiri beberapa kritikan. Dia sendiri masih perjaka gak, kalau nuntut virgin, ucap salah seorang netizen. Banyak tuntutan banget nih orang, lu pikir seganteng Leonardo DiCaprio bisa nyeplebs begitu, tutur netizen. Tak hanya banjir kritikan, beberapa netizen yang lain pun setuju dengan pendapat Nicholas Sean. Salahnya apa, di mana, lah dia yang mau istri ya kriteria mah suka-suka dia, hidup-hidup dia, semua orang bebas kali punya kriteria, terwujud enggaknya ya terserah sama Tuhan begitu aja, timpal netizen. Karena cewek yang bisa jaga kehormatan pasti bisa jaga rumah tangganya, aku setuju sama dia, timpal netizen lagi.